Sementara itu, pemirsa, keluarga Brigadir Yosua berharap rekonstruksi yang digelar pada pagi ini akan bisa mengungkap pembunuhan yang sebenarnya terhadap Brigadir Yosua. Ya, pemirsa, keluarga Brigadir Yosua hingga kini belum mendapat pemberitahuan secara langsung terkait rekonstruksi yang akan digelar pagi ini di rumah dinas Verdi Sambo. Meski tidak dapat menyaksikan secara langsung, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, berharap rekonstruksi ini bisa mengungkap secara jelas pembunuhan yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Verdi Sambo, Richard Eliezer, Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kita berharap nanti di rekonstruksi di situ nanti nampak. Keluarga ada diundang nggak? Kalau soal rekonstruksi itu belum ada diundang dari kami. Mungkin dari lawyer di Jakarta. Pengacara kita yang bakal memantau. Iya. Harapan kita ya terungkap semua apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah pembunuhan.